Adun Sungai Pelik Ronnie Liu dikenal pasti antara empat individu yang memberi ucapan pada satu majlis peringatan membabitkan Parti Komunis Malaya PKM baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Hukzir Muhammad dalam kenyataannya mendedahkan tiga individu lain adalah editor Persatuan Persahabatan Abad ke-21, Wakil PKM dan Wakil Persatuan Kawan Karib Sarawak. Sehingga kini, polis telah menerima sebanyak 72 laporan polis berkait isu berkenaan. Kes tersebut juga disiasat di bawah Seksyen 505 Kurungan C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kertas siasatan akan dirujuk kepada pejabat peguam negara berserta cadangan berdasarkan dapatan hasil siasatan. 1 Disember lalu, sebuah portal berita melaporkan kira-kira 300 orang menghadiri perjumpaan dan perhimpunan yang dipercayai melibatkan bekas anggota PKM itu di Kajang. Perjumpaan itu difahamkan sebagai memperingati ulang tahun ke-30 Perjanjian Damai Hatyai yang ditandatangani antara Kerajaan Malaysia dan PKM pada 2 Disember 1989.